Arif, dan ini temanku Ade. Kami punya hobi yang sama, sama-sama menyukai mekatronik. Dan hampir setiap malam kami nongkrong bareng, touring, dan kebut-kebutan di jalan. Namun entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa bosan. Deh, kayaknya aku mulai bosan lah dengan kegiatan kita touring tanpa faedah. Mungkin kita harus ganti agenda gitu. Ngomong apa? Kita ini anak motor, memang harus begitu. Gimana sih? Iya sih, aku ngerti dengan semangat kau. Kita ubah agenda kita ke hal yang positif dan sosial. Oke, Wak. Untuk malam ini, aku mohon tahu hati benarnya. Aku sebagai kawan, aku support lah. Bagaimana kalau kita kumpulkan pengguna Sony? Biar kita ini ramai dan kita buat kegiatan sosial dan kita turun ke daerah. Gimana, Wak? Oke, aku kontak budak-budak dulu ya. Aku kirim ke grup. Dan akhirnya kami menghubungi teman-teman sesama pengguna motor Sonic. Untungnya kami punya WhatsApp grup yang dulu digunakan untuk mengikuti event lomba modifikasi yang diselenggarakan oleh Astra Motor Kalbar. Singkat cerita, kami menentukan tempat kumpul untuk merealisasikan agenda ini. Ya, sempat pesimis juga karena takutnya teman-teman pada nggak minat. Ternyata semangat dan antusias mereka akuan cumi jempol. Disinilah awal mula terbentuknya komunitas Honda Sonic 150R Owner Indonesia Cabang Pontianak, yang kami singkat dengan HASOE. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah prinsip dasar dari komunitas kami. Terima kasih Astra Motor Kalbar yang sudah mensupport semua agenda kegiatan yang sudah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena kami akan terus bergerak menebar virus-virus.